Ratusan siswa SMA Negeri 21 Bandung demo karena kecewa tak terrealisasinya kegiatan karya tulis, study tour, ke Yogyakarta selama 3 hari yang rencananya sejak 24 Mei 2023 sampai 26 Mei 2023. Perwakilan siswa kelas 11 yang hendak berangkat study tour ini, Andika mengaku dia bersama ratusan temannya merasa kecewa lantaran tak jadi pergi ke Yogyakarta, padahal, katanya, uang sudah masuk ke sekolah. Andika mengatakan, seharusnya mereka ini akan berangkat, Senin, 24 Mei 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dia pun menjelaskan, persiswanya membayar uang 1,3 juta rupiah untuk pergi ke Yogyakarta. Para siswa yang merasa kecewa itu pun melakukan aksi unjuk rasa dengan damai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ketua OSIS SMA Negeri 21 Bandung. Fazhar Aditya Gibran mengaku, pihak sekolah sudah melaporkan Travel GTI ke Polsek Buah Batu. Laporan tersebut diduga terkait penipuan dan penggelapan yang dilakukan pihak Travel terhadap SMA Negeri 21. Sebelum membuat laporan polisi, pihak sekolah sempat mencoba menghubungi Travel tersebut, namun tidak ada jawaban. Kapolsek Buah Batu, Kompol Rizal Jatnika mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan dan mengejar pihak Travel. Demikian Muhammad Nandri Prilatama, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!